Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys. Kira-kira besok bakal ada event apa ya? Nah, buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Di bocoran yang pertama, ini dia guys, ada mystery shop terbaru di server luar nih guys. Sebelumnya, server luar tuh udah ngerilis mystery shop nih guys. Dan ternyata, server luar itu ngerilis mystery shop part kedua nih guys. Bisa jadi nanti di server Indo bakal ada mystery shop part kedua nih. Masa iya cuma server luar doang nih yang ngerilis 2 mystery shop? Saya yakin sih server Indo juga bakal ngerilis 2 mystery shop nih guys. Nah sekarang kita bakal langsung lihat aja item yang ada di mystery shop server ini guys. Oke, kita langsung dapat 90% diskonannya nih. Wajar ya karena memang akun bot. Sekarang kita bakal langsung review aja ini itemnya. Kayak di server Indo, bundle yang keluar itu pendekar musafir ini guys. Dan juga bundle ceweknya putri musafir nih. Terus selanjutnya ini ada bundle Flying Heart, bundlenya yang ini. Terus ada Modern Mafia yang ini guys. Terus ada bundle Soiree Lady, ini bundle Diamond Royal ya guys. Yang selanjutnya ada parasut, skin tas, terus ada subbot, ada skin mobil kodok, terus ada loot box, avatar, terus ada banner juga, dan di sini ada skin granat, terus glow wall dan juga pet skin ini guys. Nah sekarang kita bakal langsung pindah ke bundle yang cowok. Nah ini dia bundle yang cowok. Jadi di sini tuh ada emote Eternal Descan ini. Terus yang selanjutnya di sini ada Ice Glare bundle guys, bundlenya yang ini. Kalian udah punya atau belum? Karena bundle ini udah pernah rilis di server Indo. Kalau diperhatiin, ternyata ini bagus ya guys. Di bagian celananya ini guys, celananya tuh kayak jeans yang sering kita pakai gitu ya. Ini keren banget sih kalau kita custom dengan bundle yang lainnya. Kalau bundlenya keluar lagi, saya pengen sih dapetin celananya ini guys. Yang selanjutnya di sini ada bundle Superstar Weekend. Terus ada pet skin, terus ada parasut, ada skin tas juga, ada subbot ini guys, terus ada skin jeep, ada loot box lagi, terus ada avatar dan juga banner. Ini juga ada skin granat ya, dan ini ada glow wall nih guys. Nah jadi itu dia item yang ada di mystery shop server ini. Ternyata nggak ada boyah pas diskonannya, padahal udah mystery shop part kedua nih. Semoga di server Indo, mystery shop part 2 nya itu ada boyah pas diskonan nih. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke bocoran selanjutnya. Di bocoran yang selanjutnya, ini dia ada inkubator senjata terbaru guys. Dan ternyata, di inkubator selanjutnya itu ada mini Uzi Space Voyage ini guys. Kalau mini Uzi yang Space Trip, ini udah rilis ya kayaknya di server Indo. Yang belum itu skin mini Uzi Space Voyage ini guys. Statistiknya itu ada rank plus 2 dan akurasinya plus 1. Untuk penampakannya tuh kayak gini ya. Sesuai dengan namanya, ada hubungannya dengan space atau luar angkasa. Jadi bentuknya itu kayak roket kayak gini guys. Terus dia juga mirip kayak Lego ya guys. Gimana guys menurut kalian skinnya ini keren atau enggak? Kalau skin yang Space Trip ini ada armor penetration plus 2 dan magazinnya plus 1 nih guys. Jadi kalau keluar di server Indo nanti yang keluar ini sesuai dengan yang ada di sini nih guys. Kalian bisa lihat di blueprintnya itu skin mini Uzi-nya warnanya merah ya guys. Nah itu dia yang bakal jadi skin mini Uzi utama di server Indo guys. Karena yang Space Trip ini udah pernah rilis di server Indo, jadi nggak mungkin keluar lagi di inkubator nih guys. Nah kalau inkubatornya keluar di server Indo, kalian bakal ngespin atau pengen dapetin mini Uzi-nya atau enggak nih? Tulis di kolom komentar. Oke sekarang kita langsung aja ke bocoran selanjutnya. Di bocoran yang selanjutnya, beritanya sih bakal ada 100% bonus top up nih guys. Ini adalah 100% bonus top up yang ada di server luar. Dan beritanya, 100% bonus top up ini juga bakal rilis di server Indo. Jadi siapin uang aja untuk top up di event bonus top up selanjutnya nih. Garena memang paling tahu ya guys. Bocil-bocil FF ini pasti lagi banyak duit THR nih. Jadi pas banget memang kalau Garena ngeluarin event 100% bonus top up nih. Jadi para bocil auto langsung top up ya. Nah seperti biasa, sesuai dengan namanya 100% bonus top up. Jadi kalian top up 100 diamond
bonusnya itu juga 100 diamond. Terus kalian top up 300 diamond, bonusnya juga 100 ditambah 200 jadi 300 diamond. Kalau kalian top up 500 diamond, dapatnya juga 500 diamond guys. Dan ini sampai 1000 diamond. Entah nanti di server Indo nyampe 1000 diamond atau cuma sampai sekitaran 500an diamond, karena biasanya cuma sampai segitu doang ya, atau 720 diamond biasanya guys. Penasaran saya, kalau kalian top up di event 100% bonus top up ini, jangan langsung kalian pakai guys diamondnya. Mending kalian simpen aja dulu sampai lama baru kalian pakai ya. Karena kalau langsung dipakai biasanya tuh nggak hoki guys. Cuma kalau kalian memang nggak sabar pengen nyesepin event sesuatu kayak inkubator yang terbaru ya guys, ya nggak apa-apa sih, kalian langsung pakai aja. Semoga aja kalian hoki nih guys. Tapi kalau saya kayaknya diamondnya bakal saya simpen sampai nggak tahu kapan waktunya, atau saya pakai buat ngeborong mystery shop sih. Kalau saya pilihannya ada dua itu guys. Karena kalau di mystery shop itu udah pasti dapat itemnya ya, dapatnya itu hoki-hokian guys. Di bocoran yang selanjutnya ini ada update bundle yang ada di penukaran Magic Cube nih guys. Jadi di sini tuh yang keluar adalah bundle-bundle old nih. Kayak bundle ini guys, bundle quarterback ini bundle old banget ya. Dan ini dikeluarin di penukaran Magic Cube. Terus ada bundle motorcyclist ini guys. Bundle ini juga udah lama keluar di server Indo dan kalian bisa dapetin di penukaran Magic Cube. Kalau bundle ini kayaknya udah lama ya ada di penukaran Magic Cube. Terus untuk bundle yang lainnya kayaknya juga ini udah sama sih guys. Tapi sayangnya ini di server luar ya. Nah kalau di server luar aja udah ngupdate bundle yang ada di penukaran Magic Cube, semoga di server Indo juga nanti diupdate ya. Saya kayaknya masih ada 2 Magic Cube, jadi kalau ada bundle terbaru apalagi ada bundle old kayak gini, saya bakal langsung auto tukerin sih guys. Nah kalian udah punya 2 bundle ini atau belum, boleh tulis di kolom komentar. Dan di bocoran yang terakhir, siapa yang gak sabar nungguin buff di inkubator bundle Yin Yang ini guys? Kalau kalian gak sabar sama guys, saya juga gak sabar. Karena di sini tuh saya nungguin banget sih dan pengen dapetin bundlenya. Karena di bulan-bulan ini itu banyak banget inkubator voucher gratisan ya guys, kayak ini guys. Nah di sini ada 10 inkubator gratisan dan ini juga ada 2 ya. Terus tadi saya masih punya 20 inkubator voucher kalau gak salah guys. Nah ini dia, saya masih punya 20 inkubator voucher. Terus inkubator voucher yang ada di mystery shop juga belum semuanya saya borong nih. Jadi nanti kalau ada buff kayaknya saya bakal top up lagi untuk borong ini inkubatornya, inkubator vouchernya. Dan kita manfaatin ya guys untuk dapetin blueprint bundle Yin Yangnya nih. Dan walaupun ada buff, kayaknya kita juga agak susah nih untuk dapetinnya, karena di sini ada 3 inkubator guys. Ada bundle Yin Yang, terus ada Scar Titan dan juga MP40 guys. Tapi semoga aja pas ada buff besok kita bisa dapetin blueprint bundle Yin Yangnya ya. Dan beritanya buffnya ini bakal hadir di bulan Mei besok guys. Untuk tanggalnya itu belum tahu ya. Nanti kalau ada informasi terbaru saya bakal kasih tahu langsung ke kalian nih guys. Jadi kita tunggu aja di bulan Mei ya. Masih 6 hari lagi guys. Yang penting kalian kumpulin aja dulu inkubator voucher sebanyak-banyaknya. Jadi pas dimulai kalian bisa langsung ngasapin nih guys dan dapetin blueprint inkubator yang kalian inginkan. Oke guys, jadi itu dia beberapa bocoran update terbaru Free Fire-nya. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.